Saya Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak bersama Dewan Komisioner dan Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Nusantara, menyerukan dan menyampaikan kepada anak-anakku yang saat ini terlibat di dalam aksi demonstrasi Undang-Undang Cipta Karya. Pulanglah nak, karena itu bukanlah kepentinganmu. Kepentinganmu adalah mendapatkan perlindungan, apalagi saat ini menghadapi COVID-19. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak menyerukan, pulanglah nak, karena itu bukanlah kepentinganmu dan tidak akan pernah berguna bagimu. Karena kesempatan untuk menyampaikan aspirasimu lewat forum nasional, lewat forum-forum anak, itulah mekanisme yang ada. Saya menghimbau ke kawan-kawan yang melakukan koordinasi terhadap aksi nasional ini, mari saya ajak bahu-membahu mengembalikan anak pulang ke rumah masing-masing. Karena melibatkan anak-anak dalam kegiatan demonstrasi, kegiatan politik, kelompok-kelompok tertentu adalah merupakan pelanggaran terhadap anak. Saya menyerukan sekali lagi kepada anak-anakku, kembalilah nak, pulang ke rumah. Bagi para demonstran yang saat ini mengorganisir aksi-aksi ini, saya menghimbau agar anak-anak jangan dilibatkan di dalam kegiatan politik dan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Bagi orang tua, ajaklah anak-anak kembali ke rumah. Berikan perhatian ekstra pada anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak menjadi korban eksploitasi kegiatan politik dan kepentingan politik tertentu. Sekali lagi anak-anakku yang saat ini terlibat di dalam aksi demonstrasi dimanapun, pulanglah nak, pulanglah, pulanglah kembali kepada pangkuan orang tua. Salam anak Indonesia, merdeka!